Boleh sama Kimi. Tapi gimana pun juga, Kimi bakal milik gue. Kim, itu bukannya Jimmy sama Brian? Astaga, itu mereka mau ribut ya? Hah? Mau ribut? Aduh, Nora nggak mau ikutan. Nora takut kalau mereka mau ribut. Nora di sini aja ya. Nggak ada yang mau ikutan juga. Nora, Kim ya. Aduh, ya ampun. Brian senyumnya kayak gitu lagi. Udah hafal banget lagi sama Brian kalau dia senyum kayak gitu. Berarti bentar lagi dia akan melakukan sesuatu yang bener-bener nekat. Kim, kok lo bisa lihat sih? Kan jauh. Mereka di sana, kita di sini. Soalnya mata gue nggak minus, Nora. Nggak kayak mata lo. Sekarang, lo boleh sama Kimi. Tapi gimana pun juga, Kimi bakal milik gue. Lo lihat aja nanti, ya? Gue cuma lihat doang. Lucu lo ya. Lucu loh dia. Kok? Kalau orang ada yang ngelawak tuh ketawa dong ya. Ngelawak? Lucu dari mana sih? Orang dibilang serius ya. Tahu. Cabut. Jalan lu biasa aja. Kenapa emangnya? Song banget, gua juga bisa. Song banget tuh orang. Tadi dia ngomongin apa sih? Kenapa gak kita sikat aja tadi? Tadinya sih mau gua sikat. Terus? Sikatnya gak gua bawa, lupa. Yaudah balik yuk. Yuk. Nanti kami akan update lagi perkembangannya. Yes, menarik sekali. Kalau begitu saya tunggu update-nya. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Pak. Ya, ya. Yes, Brian. Om, aku udah di Jakarta. Wow, kamu lagi liburan di Jakarta? Bukan, Om. Aku pindah ke sini, Om. Dan rencananya juga aku mau pindah ke kampusnya Kimi. Kenapa pindah? Memang ada apa di OC? Gak ada apa-apa, Om. Aku pindah demi Kimi, Om. Demi Kimi? Memang ada apa dengan Kimi? Panjang ceritanya, Om. Oke, oke. Kalau begitu kamu langsung ke rumah, nanti kamu bisa bicara sama Om. Ya, Om. Makasih ya, Om. Gitu. Gitu cara lu bohong. Jago, jago, jago. Dan kalian tahu kan tugas kalian apa? Oke, Bray, tenang aja. Enggak, serius kali ini lu tenang aja. Serahin ke kita berdua, oke? Karena ini bakal easy. 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 Whatever you want. Let's go. Lu apa lu dulu dong? Mas banget itu. Oh my God, my God. Itu si Jimmy, ayo buruan samperin sana. Mau ngapain minta anterin Jimmy? Kan Kimi bawa mobil. Nora, gak gitu ya. Kimi sama Jimmy kalau gak mau pulang bareng gak apa-apa. Tapi harus pamit minimal ya. Biar gak ketahuan orang-orang kalau pacarannya pura-pura. Ngerti? Oke, oke. Ngerti ya. Bener. Dahulu kita terbiasa. Honey.
harus kayak gini supaya kita gak ngasih celah ke orang buat curiga sama kita. Emang harus banget ya? Ya, harus dong. Emang lo mau bayar penalti? Mau kalau orang-orang tahu kalau kita gak pacaran beneran? Enggak kan? Coba senyumnya. Senyumnya mana? Nah. Ya sayang, kalau gitu aku pergi duluan ya. Soalnya aku sama cewek-cewek tuh mau pergi dulu jalan-jalan, tapi cewek-cewek aja. Tapi kamu gak diajak gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Jawab ya, mesra. Gak apa-apa, sayang. Ya oke, sayang. Kalau gitu aku duluan ya. Ada cewek cantik kiss bye sama lu. Terus lu diem gitu aja. Kalau gua sih udah gua kiss beneran tuh. Lah. Ya Jim, gimana sih rasanya itu dikasih kiss bye? Lu mau nyobain rasanya di kiss bye? Mau. Reza. Waduh. Iya. Udah cabut yuk. Males nih. Ya elah, suasik banget tuh cabut-cabut aja. Tahu? Komen apa kek? Dari tadi kan kita nanya. Diam-diam, Pak. Iya, masa basi gimana? Tapi bener-bener, mendingan cabut. Panas. Yuk, nongkrong kek di kafe yuk. Iya juga sih. Udah bilang. Udah ntar aja ngobrol lah. Yuk. Ayo. Ngobrol mana nih, Dok? Ada yang ngikutin gue. Mau ngapain ya mereka?